Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Bedu. Kami bertempat tinggal di Batam. Saya punya anak 7 orang. Dari ketujuh anak saya itu, 6 orang saya sekolahkan di Multazam. Mulai anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak yang ketiga, dan anak yang keempat. Yang kelima, dia bukan tidak di Multazam, tetapi dia sekolah masih di Jawa Barat, di Panjalu, di Ciamis. 5, 6 masih hari ini sekolah di Multazam, di SMU kelas 3, kelas 12, dan kelas 11. Mengapa saya memilih sekolah di Multazam? Saya itu berkeinginan untuk membekali anak-anak saya itu dengan agama, itu pertama, juga dengan akademis. Agama tentunya itu kita menjadikan dia itu tahu arah hidup yang sesungguhnya, hidup di dunia ini. Dengan akademisnya seperti itu, ini adalah merupakan sarana hidup. Jadi dipadukan antara akademis dan agama. Ini barulah ini hidup orang itu, hidup anak-anak kita terarah. Dia bisa menjalani kehidupan agamanya dan juga dia bisa memanfaatkan segala apa yang ada di dunia ini yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yakni dengan menguasai ilmu ini, ilmu dunia, yakni ilmu sarana hidup dengan akademisnya itu. Hari ini anak saya yang pertama itu, ya, dia itu adalah merupakan angkatan kedua di Multazam. Ya, alhamdulillah telah menjadi anggota DPRD provinsi. Anak saya yang kedua telah hari ini diterima di, sudah 2 tahun ini diterima di menjadi salah seorang jaksa, dan hari ini sudah melakukan diklat untuk menjadi jaksa profesi. Yang keempat, yang ketiga, beliau masih ini apa berdagang, mungkin tidak berminat untuk jadi pegawai negeri, dan juga budak juga yang nomor 4. Dan nomor 5 ini nanti insya Allah dari situ nanti kami antarkan dia sekolah, dari sudah diterima di salah satu perguruan tinggi di Turki. Jadi intinya kami mewariskan kepada anak-anak kami itu, kami berkeinginan bahwa apapun profesi dia, apapun apa pekerjaannya, dia itu jangan sampai tidak mengenal agamanya. Jangan sampai ini dia hanya menjadi orang-orang yang berpikir hanya dunia, tetapi tidak berpikir tentang akhirat, kehidupan akhiratnya. Sebab itu dunia yang kita raih, akhirat juga yang kita raih. Nah, semua itu mengapa mudah-mudahan saya pilih Multazam itu, ya, tidak lain dan tidak bukan itulah tujuan saya. Kami berharap sekolah-sekolah seperti Multazam ini lebih banyak berkembang di Indonesia, sehingga lebih banyak orang tuanya bisa mewariskan anak-anaknya tempat untuk belajar agama, untuk belajar ini secara akademis di tempat sekolah-sekolah seperti yang ada di Multazam. Demikian, mudah-mudahan sekolah metode kurikulum yang telah dikembangkan oleh Multazam ini memadukan antara intak dan intek ini akan terus berkembang di Indonesia, dan insya Allah generasi-generasi yang ke depan ini adalah generasi yang paripurna. Sukses akademisnya, sukses juga dia melaksanakan agamanya. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.